kiamat. Cuman ngomong dikit aja ya. Iya. Mas kalifikasi sedikit Bang Bayi mungkin. Ya maaf kemarin lo yang malam-malam ke rumah saya juga belum ini ya. Pokoknya sebenarnya ini kok sebenarnya nanti tunggu aja saya sama pihak travel yang ini ya. Udah datang. Udah timnya. Itu Gigi udah datang. Udah. Iya pihak travel nanti saya akan konfirmasi berdua sama mereka, takutnya salah pengertian. Ada juga masalah kesehatan juga sih sama makanya nih Gigi datang sini. Mau jenguk Paula. Iya. Iya itu dia. Apa? Belum tahu karena bisa berangkat lagi. Oh, iya bisa berangkat lagi. Apa? Di tahun yang sama atau tahun yang sama? Sebenarnya tahun depan juga udah ada undangan, cuman tahun ini saya kalau emang ya kalau balik lagi ya. Kalau kita kemarin gembor-gembor untuk semua itu panggilan ya. Kalau misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum, mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Saya masih nunggu untuk misalkan paspor Saskia itu maksimal itu berangkat harus tanggal berapa. Yang saya tahu sih belasan ya harus berangkat sebelum mereka yang tur roda itu tanggal 20-an. Sedih gak sih Kak Bayi maksudnya? Iya. Gimana? Pasti sedih lah. Mulai papa saya juga kan pasti, saya waktu itu konfirmasi ke papa saya juga. Yang pertama kan dia yang paling seneng saya berangkat. Tapi pas dia bilang gak apa-apa, akhirnya saya sudah gak apa-apa. Bang Bayi ini kan banyak mungkin berspekulasi Raja Prank akhirnya di prank jadi berangkat haji, gimana sih Bang Bayi? Iya, mungkin. Untuk komen. Tadi saya juga udah mikir sih pas ini kayak, ya ini pasti judulnya prank haji. Enggak lah, emang udah saatnya aja, maksudnya belum saatnya sih belum. Kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga gak tahu kok akan seperti ini beneran deh. Apa karena dadakan Mas Bayi? Mungkin kan 2 minggu dihubungin tuh kalau mau haji. Apa karena itu yang belum? Saya udah naik pesawat. Udah naik pesawat. Terus akhirnya seperti apa sih karena sesuai sama building? Bukti-buktinya udah sampai mana sih Mas Baim? Nanti aja lah kalau saya. Tadi sebenarnya udah ketemu kok sama travel Ka'bah, Cahaya Ka'bah ya. Jadi alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa. Kalau saya mah nggak pernah mau lah. Tapi nanti akan berangkat dengan travel ini lagi apa gimana Bang? Belum tahu. Tapi berarti gagal berangkat haji dengan Raffi? Untuk Raffi mah kan beda travelnya. Dia tanggal 20-an. Tahun ini akhirnya bakal jadi apa batal nih Bang Bayi? Belum tahu, saya tadi masih bicara sedikit. Ya mungkin kalau ada travel yang mau, boleh. Bang Bayi tadi bilang ke Paula lagi sakit-sakit apa? Sakit. Hari ini ada kegiatan apa Kak Bayi? Ada teman-teman pengajian? Ada Kak Saskia, ada Lalia. Ada kegiatan apa? Kak Gigi, ada Kak Saskia. Belum tahu saya makan kesini gara-gara nggak dikasih tahu. Saya tadi harusnya ada kerja, akhirnya tadi dibilang ada Gigi di sini sama Cipung sama Saskia ya. Main-main aja Mas Bayi mungkin ya. Jenguk Paula paling cuma kecapean ya. Bukan masih pengajian. Shock atau seperti apa Pak? Pengajian kemarin udah. Oh iya udah. Kak Paula masih shock apa seperti apa? Enggak lah, dia aman. Ya, maaf lo kalau saya nunggu ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Mas Bayi. Thank you. Alhamdulillah, makasih Kak Baim. Makasih. Dapat juga Kak Baim.